Sejumlah pengendara yang tidak memakai masker saat berkegiatan di luar rumah diberikan sanksi oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri serta Satpol PP Provinsi Gorontalo saat menggelar razia justisi di Jalan HB Yasin Kota Gorontalo pada Selasa siang kemarin. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan ini berupa push up, menyapu jalan, serta menghafal Pancasila. Namun, sebelum diberikan sanksi, pelanggar protokol kesehatan didata terlebih dahulu. Jika mengulangi kesalahan yang sama, petugas akan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp150.000. Sanksi ini diterapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar lebih disiplin menaati protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19 di Gorontalo. Sepekan lebih melakukan operasi justisi, warga yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah mulai menurun jika dibandingkan pada hari sebelumnya. Hari ini di tempat ini di Glail ada 50%. Masih 11 Pak, 11 pelanggar. Ya alhamdulillah sudah menurun. Kemarin sudah masih sekitar 17-an, sekarang sudah menurun, sudah tinggal 11 Pak. Jadi alhamdulillah sudah mulai disiplin masyarakat sudah mulai baik. Meski demikian, petugas akan terus melakukan razia masker hingga peraturan daerah mengenai penegakan hukum protokol kesehatan diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.